Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Beja TV. Di video kali ini gue akan kasih tutorial cek suhu PS kalian. Kenapa sih kalian harus rajin-rajin cek suhu? Karena suhu itu sangat penting ya. Ketika suhu PS kalian sudah mencapai 65 sampai 70 derajat, artinya kalian udah wanti-wanti, udah harap-harap cemas segera ganti pasta. Bila kalian pergi ke tuser, biasanya ganti pasta itu kisaran antara 150 sampai 200 ribuan, tergantung tempat dan di daerah kalian. Jadi misalnya kalian mau ganti pasta, kalian harus menanyakan dulu harganya berapa dan pastanya itu yang diganti luarnya sajakah atau dengan dalamnya. Biasanya ada tuser-tuser yang nakal, dia kasih harga murah cuma yang diganti pastanya cuman yang luarnya saja. Itu pengaruhnya hanya sedikit. Jadi kalau kalian mau ganti pasta, harus tanyakan kepada tusernya, harus ganti pasta luar dan pasta dalamnya, tanyakan harganya berapa. Jadi di sini gue kasih tips 2 cara cek suhu pada PS kalian. Oke, yang pertama, cara pertama cukup mudah. Cukup kalian tekan tombol select dan start secara berbarengan. Secara berbarengan, tombol start. Di sini, nah dia keluar CPU 56 RSS 55 dengan fans PS gua di 54. Artinya masih bagus pastanya. Jadi tidak perlu diganti, tidak apa-apa. Jadi kan ada, biasanya ada orang pernah bilang kalau mau ganti pasta harus setengah tahun sekali, setahun sekali. Jadi kalau untuk ganti pasta itu tidak harus bergantung dengan waktu, yang penting saat saat suhu PS kalian sudah mulai mencapai 60 sampai 70-an itu baru diganti. Jika masih 60 ke bawah atau masih 65 maksimal, ya nggak perlu diganti. Walaupun mau sampai 2 tahun atau 3 tahun tidak perlu diganti. Biasanya kalau tuser-tuser memang mereka menyarankan ya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Cuman kalau saran gue pribadi tidak perlu kalau belum suhu mencapai 65 sampai mau ke 70 derajat Celcius, tidak perlu. Itu yang cara yang pertama ya tadi ya. Ini masuk yang cara kedua, kalian harus masuk ke menu MMCM. Tunggu saja, masih masuk menu ke MMCM. Oke, setelah di sini kita masuk ke menu setting ke kiri, terus ke bawah saja. Cari tulisan menu show temperature data. Kebetulan punya gue udah enable. Biasanya di beberapa PS mungkin PS kalian belum, masih posisinya disable, artinya tidak terbaca. Pasti di bawah sini tidak terbaca. Kalau kalian sudah enable, artinya CPU dan RSEC kalian terbaca. Nih, CPU tempat gua masih di angka 57 derajat dan RSEC-nya masih di angka 55 derajat Celcius. Jadi ketika nanti suhu PS kalian sudah di angka 65 ke atas atau sampai 70 dan RSEC udah mencapai 65 sampai 70-an, itu harap-harap cemas, harus kalian segera ganti pastanya agar suhu PS kalian tetap terjaga. Oke, mungkin itu saja tutorial dari gua. Bila video gua bermanfaat, boleh kalian share, like, comment, and subscribe. Terima kasih.